back again with me Sally Sherwin. Buat kalian yang baru di YouTube channel aku, salam kenal and welcome to the family. Nah, di video haul aku kali ini aku mau review first try on untuk everyday bra lagi, karena aku lihat sih kalian suka banget sama episode yang kayak gini. Dan sini aku buat yang part 3, dan kali ini lebih premium dan aku lebih banyak untuk bra-bra yang memang buat dipakai untuk sehari-hari. Jadi aku kurangi untuk bra yang buat sport. Nah, aku tahu kalian udah penasaran nih aku belanja apa aja. Langsung aja deh kita ke videonya. Sebelum mulai videonya, di sini aku mau kasih tahu aja. Untuk berat badan aku 41 kg, untuk tinggi badan aku 152 cm. Nah, untuk size baju, untuk yang ngepres itu XS, untuk yang biasa aja itu S, untuk yang agak longgar itu M. Nah, untuk size celana aku 27, jadi bisa disesuaikan aja ya dengan kalian. Aku belanja di satu toko dan aku udah pernah belanja di sini, dan karena memang barangnya bagus-bagus jadi aku beli lagi di sini. Dan di sini nama tokonya itu Murah Meriah Official. Di sini aku beli langsung aja ke brand pertama. Kalau yang di sini aku tuh beli bra, dia tuh kayak tank top tapi dia tuh bra, jadi bisa kalian pakai untuk jadi inner juga, dan bisa kalian pakai kalau misalnya jadi kayak tank top gitu terus di luarnya kalian pakai luaran gitu, itu udah cantik banget. Dan dia crop gitu. Warnanya di sini aku pilih yang warna hitam, jadi kayak gini guys, tuh kayak gini. Ini kayak terkenal banget, ada beberapa orang yang udah pakai juga. That's why kenapa aku tuh penasaran apakah bagus atau enggak untuk kualitasnya. Dia tuh bagus dan dia halus, dan harganya di sini cuma 14.000 aja guys, bayangin cuma 14.000 aja. Dan dia bagus sih menurut aku untuk ini, untuk bahannya sendiri aku suka, dia nggak ada yang bikin gatal. Dan dia untuk cupnya di sini tuh bisa dikeluarin gitu, jadi nggak mudah rusak. Jadi kalau misalnya kalian mau cuci, kalian bisa keluarin dulu untuk cupnya, harus kalian bisa cuci gitu. Dan dia ini ngenyat nih, dia tuh ngenyat. Langsung aja kita lihat untuk ke detailnya. Seperti yang aku bilang, dia bahannya bagus, dia bahannya enak dan halus, jadi enak kalau misalnya kita pakai buat sehari-hari. Cuman dia ini bahannya memang nggak yang begitu menopang banget, jadi kalau misalnya kalian punya payudara yang besar gitu, aku nggak begitu saran pakai ini karena mungkin aja nggak menopang. Karena aku sendiri memang punya aku tuh kecil, jadi masih bisa pakai ini dan enak banget serius pakai ini buat everyday gitu. Nah, dia tuh ada warnanya tuh ada beberapa ya guys. Warnanya itu ada warna putih, abu dan pink. Dan di sini aku pilihnya yang warna hitam, tapi sayangnya di sini sih dia sold out. Tapi nanti kalian bisa cek lagi aja, biasanya mereka restock lagi. Tapi kalau misalnya aku disuruh pilih sih, aku sih sebenarnya lebih suka warna putihnya. Dan di sini tapi aku beli yang warna hitam karena menurut aku warna putih dan warna hitam itu lagi ngetrend, dan warna putih dan hitam itu lebih netral gitu loh guys. Tapi karena aku udah punya yang sejenis warna putih, jadi aku sih beli warna hitam kayak gini. Dan itu serius ini bahannya enak banget, dia nggak gatal dan harganya murah, cuma 14.000 aja. And next di sini aku move ke yang berikutnya. Di sini buat sport bra gitu, tapi dibilang bra sih ini lebih ke kayak tank top tapi ada bra-nya gitu. Jadi kalian udah nggak perlu lagi pakai untuk kayak tank top lagi. Tuh kayak gini. Dia tuh bener-bener kayak udah hampir menutupi gitu loh untuk seluruh badan gitu, tapi dia masih crop gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pakai ini untuk sport gitu, udah nggak perlu lagi kalau misalnya kalian tuh tambahin di bagian depan atau kalian tambahin untuk kayak jaket, karena dia udah begitu lumayan menutup gitu loh guys untuk brand ini. Langsung aja kita lihat untuk ke detailnya. Nah, ini aku suka, dia bahannya solid, bahannya enak, dan ini cocok banget buat kalian yang punya payudara itu yang cukup besar karena dia menopang. Menurut aku untuk bahannya dia solid, enak banget untuk bahannya, dan warnanya juga ada beberapa. Pas aku pakai kena sendiri itu enak banget pas dipakai, serius dia itu kayak bener-bener solid, jadi enak kalau misalnya kita pakai buat olahraga, apalagi dia bener-bener menopang payudara gitu loh. Jadi cocok banget untuk kalian yang memang mempunyai payudara yang besar, dia cukup menopang untuk yang ini. Dan dia bahannya enak banget sih, serius. Dan aku suka, aku nggak perlu pakai tank top lagi di luar karena dia udah berupa tank top gitu, dan dia lumayan panjang, jadi dia nggak pendek banget kayak bra langsung, tapi dia lumayan panjang, jadi bisa menutup perut gitu. Nah, di sini harganya cuma 21.000, menurut aku tuh worth it banget. Seperti aku bilang, dia udah langsung kayak tank top gitu. Dan di sini warnanya ada banyak, ada warna hitam, hijau tua, abu tua, putih dan hijau muda. Dan di sini aku pilih ini tuh hijau tua karena aku suka kayak warna hijau tua kayak gini tuh bikin kulit itu makin cerah gitu kalau dipakai. Oke, and next di sini
aku ada beli lagi. Di sini warna hitam lagi. Kayak lagi terobsesi sama warna hitam gitu. Harganya cuma 17.000 aja. Dan sini bra-nya tuh kayak gini. Tarang, dia lebih kayak ke sport bra, tapi di sini dia jaring-jaring gini loh, guys. Jadi dia jaring-jaring gini. Don't worry, walaupun harganya murah, tapi ini untuk lace-nya yaitu bener-bener halus ya. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Nah, aku suka sih sama bahannya karena bahannya halus. Menurut aku sih bra-bra yang kayak import-import gini tuh, yang Korea-Korea gini tuh, entah kenapa bahannya tuh kayak enak-enak semua gitu loh. Gak ada yang bikin gatal di aku sih, karena menurut aku semuanya itu halus banget. Untuk lace sendiri sini berhalus, dan dia cupnya itu lumayan gede, guys. Jadi kalau misalnya kalian suka yang mau menambah volume, kalian boleh pilih yang ini karena dia cupnya lumayan besar gitu, jadi bisa menambah volume untuk payudara gitu. Nah, langsung aja lihat pas aku pakai juga, tuh bagus sih menurut aku ya. Maksudnya dia masih ngebentuk dan lace-nya juga cantik banget pas kita pakai. Dan seperti yang aku bilang, dia itu cupnya lumayan gede, jadi kalau misalnya kalian mau menambah volume itu bisa untuk pakai yang ini. Okay. Dan harganya juga murah ya, guys, cuma 17.000 aja. Okay, next di sini aku ada beli bra. Nah, kita masuk untuk yang ke everyday bra. Kalau yang tadi kan masih bisa dibilang untuk yang sport bra. Sekarang kita masuk ke yang everyday bra. Nah, di sini aku ada beli, harganya murah, cuma 17.000 aja. Tarang, ini seksi banget sih, aku suka. Karena dia ini enak banget pakaiannya, dan ini tuh karet ya, guys. Dia itu di bagian sini itu karet, dan dia itu modelnya tuh lace gini, tapi nggak gatal sama sekali. Dan aku suka sama cupnya juga, cupnya halus banget. Tapi kalau misalnya kalian punya payudara yang lumayan besar, menurut aku sih ini nggak begitu menopang ya. Tapi kalau misalnya kalian mau kayak seksi-seksian, ini bagus banget. Aku sendiri suka banget sama yang ini, harganya juga murah, cuma 17.000 aja. Kita lihat langsung untuk ke detailnya. Kalian bisa lihat sendiri untuk detailnya, ini cantik banget sih. Jujur ini cantik banget untuk modelnya, untuk desainnya aku suka. Dan dia nggak ada yang bikin gatal, semuanya enak seperti yang aku bilang. Yang bahan import kayak gini tuh semuanya enak-enak gitu loh untuk pakaiannya, dan dia halus semua. Dan di sini itu ada beberapa warna juga. Pas aku pakai karena sendiri ya tadi, itu bagus banget pas aku pakai. Dan di sini aku mau kasih tahu untuk warnanya sendiri, dia ada warna merah, hitam, dan putih. Dan di sini aku pilihnya yang warna merah karena menurut aku kayak warna merah tuh kayak lebih seksi gitu loh. Jadi aku pilihnya yang warna merah gini. Nah, kalau ukurannya sendiri di sini dia satu ukuran. Dan di sini ada tulisannya sih. Di sini ada tulisannya, di sini dia tuh size free, jadi kayak satu ukuran, tapi dia ngenyat banget nih. Kalian bisa lihat sendiri nih, ngenyat banget untuk ininya. Walaupun dia karet, sekali lagi dia enggak gatal. Itu sih yang bikin aku impress. Okay, and next kita move untuk yang ke berikutnya. Di sini aku ada beli bra. Aku suka sih sama bra yang di import-import gini, karena jarang banget ada bra yang ada kawatnya. Karena menurut pengalaman sendiri dan waktu aku tanya kayak ke dokter gitu, untuk bra yang aman itu adalah bra yang gak ada kawatnya. Jadi aku seneng banget kayak belanja yang di import gini, karena dia gak ada, hampir semua itu gak ada kawatnya. Dan ini gak ada kawat juga. Sini aku cute banget, ini tuh bener-bener Korea banget. Di sini harganya 28.000, tapi kalau misalnya sendiri itu bagus banget. Tarang, kayak gini, ini tuh premium banget, guys. Bahkan untuk cupnya sendiri ini premium. Kalau misalnya kalian punya payudara yang besar, ini pun cukup menopang dan bisa menopang menurut aku, karena bahannya solid, semuanya oke. Padahal harganya itu cuma 20.000-an aja. Di mana lagi bisa dapat bra yang kayak gini? Harganya nggak nyampe 30.000, guys, cuma 28.000 aja, tapi kalian bisa dapat bra yang secantik ini. Nggak ngerti lagi nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini benar-benar premium. Udah, langsung aja kita lihat untuk detailnya. Di sini aku pilih warnanya tuh yang warna hijau mint gini. Cantik banget ya ampun, aku sih suka. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk bahannya semuanya solid ya, seperti yang aku bilang. Dia bagus banget, bahannya itu premium menurut aku. Dengan harga 28.000 itu worth it sih menurut aku ya. Nah, dia itu juga ada ukurannya, guys. Jadi kalau misalnya kalian ukuran yang besar juga bisa. Dan dia kaitannya ada di depan gitu. Jadi kalau misalnya mau buka dan mau pakai, dia kaitannya ada di depan gitu. Jadi gampang banget, tapi kalau buat kalian yang nggak terbiasa dan nggak bisa bahkan untuk ngaitin di bagian belakang, ini cocok banget karena ini kaitannya dia itu di bagian depan. Jadi kalian bisa buka dan tutup di bagian depan ini. Nah, untuk warnanya sendiri, di sini dia ada warna coklat, merah, dan hijau. Dan aku pilihnya yang warna hijau, merahnya juga cantik banget, guys. Serius, aku jadi pingin nih beli yang warna merah karena ini cantik banget pas datang. Kalian lihat sendiri nih, cantik banget. Modelnya juga Korea banget gak sih? Ini dia ada renda-renda di bagian bawah kayak gini. Dan dia enak ya, sekali lagi dia gak ada yang bikin gatal, semuanya oke.
Okay, and next. Dari sini aku ada beli lagi. Nah, di sini juga tanpa kawat ya guys untuk brandnya. Tara, cantik banget gak sih? Di sini aku pilihnya warna pink fuchsia. Jadi warnanya itu pink-pink tua gitu, tapi cantik banget. Dan dia itu tanpa kawat nih, kalian bisa sendiri. Tapi dia menopang banget guys. Dan aku saranin kalau misalnya kalian yang punya payudara agak besar, ini menurut aku cukup menopang. Nah, aku suka juga sama modelnya. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Lace-nya sih menurut aku modelnya itu premium banget ya. Aku suka. Sini aku pilihnya yang warnanya itu sebenarnya di sini pas datangnya ini warnanya itu warna pink fuchsia, tapi namanya itu warnanya itu rose ya. Kalau misalnya kalian mau beli warnanya itu, aku pilihnya warna yang rose. Cantik banget untuk warnanya, aku suka semua detailnya semuanya. Ini benar-benar premium sih menurut aku untuk bahannya ya, dari aku sendiri, karena aku udah ngerasain itu mirip-mirip kayak brand besar gitu. Untuk brandnya sendiri aku suka sama brand ini, serius ini bagus banget untuk brandnya. Pas aku pakai kalian sendiri, jadi sengaja aku pakai kayak warna, untuk warna tank top aku tuh aku sengaja pakai warna pink gini supaya kalian tuh kelihatan untuk bentuknya. Jadi kemarin sih aku pakai yang warnanya itu warna nude gitu, tapi waktu itu kebanyakan aku pakai brand warna nude, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Jadi aku mencoba untuk pakai warna yang kontras supaya kelihatan bentuk untuk brandnya sendiri. Ini enak banget, serius untuk dipakai buat sehari-hari. Ini bagus dan dia udah elegan, dan ini bahannya premium. Harganya cuma Rp26.000 aja, dimana kalian bisa dapetin brand sebagus ini. Bahkan seperti yang aku bilang, dia itu kayak bra branded gitu loh guys. Harganya cuma Rp26.000 dan dia ada beberapa warna. Ada warna hitam, abu, rose, krem, dan putih. Dan kalau misalnya kalian kembali kayak sama ke aku, ini dia itu warnanya tuh warna yang rose. Dan size-nya itu ada size 34, 36, dan 38. Nah, aku sendiri sini aku pilih size-nya itu yang ukuran 36. Okay, and next. Next di sini ada lagi yang enak, super enak banget. Di sini tuh aku belinya yang warna itu navy. Dan di sini tanpa kawat juga. Tarang, kayak gini guys. Ini enak banget. Bahkan mirip banget sama bra branded yang aku punya, mirip banget, jujur mirip banget. Nah, dari bentuk sendiri mirip, dan warnanya aku bisa dipilih yang warna navy. Ini enak banget guys, dan ini tuh seamless. Kalau yang tadi mungkin dia masih agak ngecap kalau misalnya kita pakai kayak baju yang ketat, tapi ini udah seamless, jadi nggak ngecap gitu loh guys, nggak begitu ngecap gitu, dia udah seamless. Ini super enak banget guys, dan sini harganya cuman Rp22.000. Aku gak bayangin lagi, harganya tuh murah banget guys untuk bra, serius harga cuma Rp22.000 aja. Langsung aja kita lihat untuk ke detailnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk detail sendiri. Seperti aku bilang, dia bahannya enak banget, dan aku suka bahannya tuh menurut aku premium dan kayak bagus aja gitu ya menurut aku untuk bahannya. Semua cuttingannya semua rapi untuk bra ini, dan aku suka banget sama bra ini juga karena dia enak dan dia ringan banget. Pas dipakai juga kayak enak banget untuk dipakai. Wah, ini sih bener-bener buat everyday, ini cocok banget ya. Dan dia ada beberapa warna. Sekali lagi di sini aku pilihnya yang warna biru. Biru navy kayak gini, dia ada warna abu, ada krem, hitam, pink, dan wine. Kayaknya warna wine tuh cantik deh. Aku jadi pengen beli lagi. Nah, di sini dia ada beberapa ukuran, ada ukuran 34, 36, dan 38. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sama kalian. Kalau misalnya kalian punya ukuran badannya sama kayak aku, di sini aku pilihnya nomor 34. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sama ukuran badan kalian. And next pasti nggak ketinggalan. Di sini aku pasti beli yang namanya celana dalam karena aku juga suka sama celana dalamnya, karena harus halus. Di sini aku beli harganya Rp13.000 aja, tapi aku bisa dapat yang kayak gini, yang ada lace-nya gini. Tuh, kalau di toko nggak ngerti lagi deh harganya ini berapa. Dia ada dua ukuran, dia ada ukuran L dan ada ukuran XL. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Aduh, cantik banget sih, aku suka sama bahannya. Bahannya enak banget, serius. Dan don't worry, karena dia tetap ada katunnya di bagian bawah, walaupun dia ini untuk bahannya bahan seamless gitu, jadi nggak bakal ngecap kalau misalnya dipakai. Ini halus banget untuk bahannya, aku suka ya untuk bahannya. Dan aku emang suka sama celana dalam yang memang bahannya kayak gini dan yang seamless kayak gini, karena enak banget untuk dipakainya. Dan di sini harganya murah juga, cuman Rp13.000 aja. Nah, dia ada beberapa variasi warna. Di sini aku pilihnya warna
pink muda karena aku lagi nggak punya warna pink muda, jadi aku pilih warna pink muda. Dan di sini ada warna krem, ada warna biru, hitam, abu dan ungu. Sesuai aku bilang ini ada dua ukuran L dan XL. Karena memang celana dalam aku sendiri juga nggak suka yang terlalu ketat, dan di sini aku pilih yang ukuran L. And next sini aku udah beli celana dalam juga, harganya cuma 6.000 aja. Nah kalau yang ini dia full cartoon gitu. Sekarang kayak gini, aku suka sama warnanya karena aku lagi suka warna kuning. Jadi aku beli yang ini. Cute banget ya untuk ini, untuk warnanya sendiri, dan dia ada list warna hitamnya. Dan ini full katun dan katunnya nggak panas, jadi enak untuk dipakai buat sehari-hari dan murah. Cuma 6.000, jadi kalian bisa beli kayak buat nyetok aja gitu ya, karena harga murah cuma 6.000-an. Sini aku sebenarnya kayak nyoba doang kayak gimana sih untuk kualitasnya. Ternyata bagus. Bagus ini untuk katunnya, aku juga suka, dan warnanya juga sesuai sama gambarnya karena aku emang lagi suka warna kuning-kuning gitu loh guys, karena kayak cerah-cerah gitu. Nah, untuk yang celana dalam seperti ini, dia itu ukurannya ada L dan XL, dan yang ini aku ambil ukuran yang L. Oke, next sini yang terakhir aku ada lagi celana dalam yang seamless. Nah ini aku suka banget karena dia seamless gini. Sini aku beli warna putih karena aku lagi gak punya warna putih. Kalau kemarin biasanya aku beli yang seamless gini tapi dia biasa aja untuk modelnya, tapi kali ini dia kayak ada zigzag-zigzag kayak gitu, jadi ada modelnya gitu. Jadi lebih cantik aja pas dipakai. Tapi dia tetap enggak ngecap karena sekali lagi aku bilang dia seamless, jadi enak kalau misalnya kita kayak pakai celana yang ketat dia enggak bakal ngecap. Kalau misalnya kita pakai kayak rok yang ketat juga dia enggak bakal ngecap. Jadi wajib banget buat punya, dan aku seneng karena dia ada motifnya sekarang, enggak polos gitu loh guys. Kalian bisa lihat sendiri kan dia ada motif gigi-gigi gitu. Jadi cantik banget kalau misalnya dipakai. Walaupun sebenarnya kayak kita doang yang lihat, tapi kayak senang aja gitu kalau misalnya pakai kayak yang cantik-cantik gini. Nah, and next ini random banget sih. Aku ada beli kayak stand holder untuk HP gitu. Karena dia ini toko kayak serba ada. Jadi berada, terus kayak banyak deh. Jadi dia toko serba ada kayak lengkap gitu. Dan harganya tuh murah-murah guys. Jadi kalau misalnya kalian mau jual lagi tuh bisa. Nah, aku disini beli kayak gini. Taraaa, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini cantik banget gak sih? Ini sih udah banyak yang punya. Terus aku pingin, terus aku beli. Dan disini murah banget. Harganya cuma 14.000 aja. Aku bisa dapat phone holder kayak gini. Ini enak banget pas dipakai. Aku kayak bikin story itu enak banget. Apalagi kalau misalnya kalian suka nonton di HP, nonton drakor gitu, enak banget untuk pakai ini. Harganya tuh murah cuma 14.000 aja. Terus dia tuh ada beberapa warna, ada dua sih. Ada warna putih ini kayak gini, dan ada warna hitam. Sebenernya aku suka banget sih sama toko ini karena dia kayak banyak banget. Biasanya aku beli kayak perintilan-perintilan kecil juga ada, kayak kacamata bla bla juga ada. Dan aku dapat ini murah cuma 14.000 aja. Aku taruh di video ini karena mungkin ada dari kalian yang butuh juga, lagi butuh dan dapat di haul aku, siapa tahu berguna buat kalian. Nah, itu dia guys untuk Shopee haul aku yang Everyday Bra Part 3. Semoga berguna buat kalian, dan komen dong di bawah kalian paling suka untuk bra yang mana kali ini. Nah, di sini aku mau kasih info kalian, kemana aku ada voucher gitu potongan 5.000. Nah, untuk kodenya itu murah SSW01, nanti aku tulis di description box, kalian bisa cek aja. Jadi minimum belanja 120.000 kalian bisa dapetin potongan 5.000, lumayan banget. Dan ini cuma buat 100 orang aja, jadi kalian bisa langsung aja ikutan untuk vouchernya karena lumayan, kemana aku masih dapat. Aku suka sih sama toko ini, dia ada banyak vouchernya gitu, jadi kalian bisa cek aja, bisa untuk voucher kayak followernya dan lain-lain. Jadi kalian bisa langsung cek aja di tokonya, aku udah taruh linknya di bawah. Terus dia pengiriman itu dari Jakarta sih guys, jadi kayak enak gitu kalau misalnya di Jakarta kayak bisa kirim ke mana aja. Dan aku suka kan dia tuh toko serba ada, jadi kalau misalnya kalian pingin beli macam-macam di situ tuh udah ada, dan kalian bisa hemat ongkir. Dan saya kenapa aku juga bisa beli bra dan hemat ongkir juga karena di satu toko ini udah banyak. Oke, semoga berguna bagi kalian untuk video ini. Kalian bisa komen di bawah nih ide video apa yang kalian mau untuk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya aku bisa lebih semangat lagi buat video buat kalian semua. Dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang berikutnya. Dan follow Instagram aku yang Sally Sherwin, supaya kita bisa teman lebih dekat. Dan kalian bisa DM-DM nih ide video apa yang kalian mau untuk selanjutnya. Thank you udah nonton dan dukung aku sampai sekarang. And see you in the next video guys. Bye.